Halo guys, selamat datang kembali di channel ini. Dan kali ini saya mau unboxing RC Offroad yang udah punya dua kecepatan, terus ada efek asapnya. Untuk skalanya ini 1:14, jadi ini terbilang cukup jumbo kalau untuk harga 250 ribuan. Dan untuk frekuensinya ini pakai 2,43 Hz, jadi RC Offroad ini udah bisa diajak mabar juga tentunya. Yuk langsung kita unboxing aja. Oh ya, saya beli ini dari toko yang ada di kolom deskripsi ya guys. Oke, ini dia. Wih, mantap. Ini bentuk remote-nya seperti ini. Jadi ini bentuk remote-nya tuh udah genggam. Jadi ini bisa dipakai buat satu tangan seperti ini ya. Untuk baterainya ini pakai baterai 2S yang 4 pin. Dan udah dikasih casannya juga seperti ini. Oke guys, ini dia untuk RC Offroad-nya. Tampilannya seperti ini. Di bagian depan ini ada lampu-lampunya seperti ini. Lalu untuk bannya juga ini jumbo banget. Untuk pernya ini empuk ya. Lalu di bagian belakangnya ini ada efek asapnya, biar sekalian saya coba nyalain dulu. Untuk baterainya ini pakai baterai Lion 14500 dengan kapasitas 800 mAh. Ini untuk main 20-30 menit ya. Oh ya guys, karena mobilan ini udah waterproof, jadi ini masih aman ya kalau untuk dipakai main hujan-hujanan kayak gitu-gitu. Ini dia untuk tampilan kalau udah nyala seperti ini ya. Di bagian depannya tuh ada lampu-lampunya seperti ini. Dan sekarang kita nyalain dulu untuk remote-nya. Sip, mantap. Oh ya, di bagian bawahnya tuh ada lampu-lampunya seperti ini juga ya. Jadi ini bisa diajak main malam juga. Nah, di bagian belakangnya ini ada efek asapnya. Seperti ini. Untuk efek asapnya ini tinggal diisi air aja nih guys. Nah, diisi air di sebelah sini. Ini karena ukurannya tuh gede, jadi si mobilan ini tuh gampang ya kalau untuk lewati hambatan seperti ini. Nah, saya bandingin dengan speed 2. Nah, kalau speed 2 seperti ini. Ini kalau speed 2 kencang banget ya. Mantap. Untuk harga 250 ribuan ini worth it banget, guys. Nah, mantap. Ini untuk speednya seperti ini mantap banget ya. Yuk sekarang coba lagi speed pertamanya. Untuk speed pertamanya ini untuk ngabuburit lah guys. Ini bisa diajak nyantai seperti ini bisa. Terus diajak ngebut juga bisa seperti ini. Dan udah ada fitur demonya juga guys. Nah ya, saya cobain dulu untuk fitur demonya. Nah untuk fitur demonya tinggal klik yang ini aja ya. Tombol yang ini yang atasnya. Nah ini untuk fitur demonya seperti ini. Nah, karena si mobilan ini udah waterproof juga, jadi ini bisa dipakai main hujan-hujanan seperti ini ya. Saya coba main ke sini. Nanjak, nah nanjaknya juga ini enteng banget guys. Soalnya ini kan mobilnya tuh udah 4WD. Nah, kita coba lagi sini. Ini lagi terus. Ini karena udah 4WD, jadi ini enteng banget kalau untuk ketemu hambatan kayak gini ya. Oh ya, ini saya pakai speed 1, jadi ini rada nyantai. Kita coba nanjak ke sana. Oh, nah. Coba mundur lagi. Kita coba maju lagi ke sini. Ini pakai speed 1, jadi ini nyantai banget. Dan sekarang saya mau cobain speed 2 nya. Tinggal diklik yang ini aja. Nah kalau speed 2 ini rada barbar ya guys. Ini kalau pas speed 2 emang ini enteng banget tuh. Ini bahkan sampai slip. Sip. Kita balik lagi sini. Ini pakai speed 2 jadi ini enteng ya. Kalau untuk ketemu hambatan kayak gini. Saya balik lagi speed 1 biar agak nyantai. Nah. Mantap. Yuk buat teman-teman yang pengen juga untuk RC Offroad udah punya dua kecepatan, lalu ada efek asapnya juga seperti ini. Terus untuk penggaraknya udah 4WD juga. Ukurannya jumbo. Larinya kenceng. Belok-beloknya gesit,
Untuk link pembeliannya saya sediain di kolom deskripsi ya guys. Nah ini mantap. So mungkin itu dulu untuk unboxing dan review dari CRC Offroad dua kecepatan ukuran jumbo. Ada efek asapnya juga di belakang sini. Untuk pennya juga empuk. Untuk durasi main ini bisa kita mainkan hingga 20-30 menit ya. Dan untuk jangkauannya RC Offroad ini bisa kita mainkan hingga 50 meter nih, mantap banget. Yuk buat teman-teman yang pengen juga RC Offroad seperti ini, untuk link pembeliannya ada di deskripsi video ya.